Halo semuanya, what's up? Balik lagi bersama gue, Gigi Pratama, dalam channel Zona Gaming. Oke, kali ini gue bakal mencoba trick book ya. Gue udah lama gak nyoba trick ini, yaitu trick book saat ride ya. Apakah masih berfungsi? Mari kita coba aja. Di sini gue sudah menyelesaikan misi-misi dari rider itu ya, yang dimana dia telah memberikan sebuah map yang harus gue ikutin. Oke, di sini gue membawa peralatannya yaitu 2 bom ya, sama beberapa senjata. Oke, bau lagi ya. Oke, kita OTW. Yaitu ini triknya harus menggunakan motor ya. Triknya harus menggunakan motor karena itu yang paling ampuh ya. Gue di sini motornya udah mau maksimal untuk kantongnya ya. Oke, kita maling sekarang. Apakah masih berfungsi bosku? A few moments later. Oke, udah sampai. Oke, di sininya all pick up-nya kosong. Oke, di sini kita disediakan kotak. Oke, dapat makanan lumayan. Oke, belum ada zombie ya. Oke, sementara kita taruh dulu isi makanannya. Wih, lumayan nih bos, tempat daging banyak ini bos. Lala, makan yang kenyang. Oke, nice. Kita lihat apakah lagi isi dalamnya bagus. Kayaknya gue butuh kapak deh, kapaknya kurang ya. Oke, mana kapaknya, mana. Oke, kita pasang bom dan kita kabur. Kayu. Waduh. Oke. Oke, sabar bos. Oke, gue mati ya di sini ya, gue mati dan kita lihat apakah balik barang-barangnya. Ya emang syaratnya kan begini ya. Kemarin tuh gue lihat syaratnya begini. Oke, kita lihat apakah balik. Kalau emang nggak balik, gue relakan itu senjata gue satu doang tuh, sama beberapa nyawa tadi. Aduh, ya ampun. Walaupun rugi ya, nggak apa-apalah. Demi membuktikan sebuah misteri Lastdayonearth yang belum terpecahkan, sudah terpecahkan, tapi apakah masih berfungsi gitu loh. Oke, motor gue balik ya. Kita lihat. Wow, efektif man. wow, balik. Oke, untuk makanan balik ya. Coba kita lakukan sesuatu. Oke, kita balik lagi ke base musuh. Gue melupakan sesuatu. Ini harus disimpan dulu biar malingnya makin banyak gitu loh. Oke, ini buat makanan anjong. Oke, apakah masih berfungsi? Oke, baca doa kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih berfungsi booknya, bosku. Oke, masih ada event. Masih berfungsi dong. Gila, masih berfungsi dong. Oke, masih berfungsi dong.
gue harus nyiapin senjata nih kalau begini. Gue harus nyiapin senjata nih bos. Oke, gue harus nyiapin senjata nih bos. Melee kayak kayaknya gue habis gitu senjata melee gue. Masuk gue pakai mil korsing buat maling dong, masih berfungsi bos. Ternyata masih berfungsi, yes. Oke, kita balik ya. Masih berfungsi guys, gue senang banget, asli gue senang banget. Parah, gak bohong ini berfungsi parah, ini masih berfungsi ini. Oke, kita balik dulu. Dan untung gue bawa senjata anjir. Dan masih berfungsi ya. Sejauh ini masih berfungsi dong. Oke, nice. Sumpah gue masih berfungsi cu, gak bohong. Ini kalian bisa coba trik ini, tapi kalian ingat kalau sudah mati kalian minimal harus membawa senjata ya, karena kalian bisa modar kalau tanpa gak bawa senjata itu. Oke, ini saran dari gue. Oke, oke, kita maling lagi. Apa yang kita dapat di sini? Masih ada satu ruangan lagi ya, cuman di sini kayaknya pusatnya tuh. Kayaknya gue main di dalam aja deh. Mantap. Oke, nice. Kayaknya gue harus kabur. Kayaknya gue harus kabur nih. Oke, kita balik dulu ya. Ternyata masih berfungsi dan ride-nya itu dapatnya ampas ya, lumayan sih. Walaupun ampas juga gue dapat nyawa banyak gitu loh. Dan gue belum memeriksa senjata-senjata dia yang lain gitu. Emang berat sih ride ini itu, kenapa? Coba. Karena zombinya sangat cepat sekali bosku, dan gue harus menyesuaikan juga ya semuanya itu. Oke, kayaknya tadi butuh C4 ya. C4 oh no, C4 ku satu aja kita butuh. Gue penasaran sama ruangan satu itu tuh, satunya gue penasaran tuh ya. Oke, kita lihat. Oke, zombinya masih ada ya. Masih ada beberapa zombie ya. Sakit cu, dihajar. Big one anjir. Big one. Untung bisa kabur anjir. Kok gak ada nyawa lagi bangke. Waduh. Waduh, hampir gila. Itu kalau gue mati sekali lagi kayaknya udah gak bisa lagi tuh triknya ya. Oke bosku, mampus hampir. Dan gue udah berhasil ngancurin wallnya itu padahal tuh. Ya yang datang malah big bossnya bosku. Luar biasa sekali ya. Kayak di sini gue ride-nya yaitu mendapatkan beberapa nyawa, itemnya ini dan beberapa peralatan seperti armor ya. Armor juga lumayan sih kata gue, menurut gue segini sih. Oke, kayaknya mantep, mantul-mantul sih menurut gue. Tapi cuman sayangnya gue dapat senjatanya cuman ini gitu, baseball bat. Tadi gue ya sebenarnya kalau untuk ride itu sebenarnya pertaruhan sih, kalian bagus-bagusan dapatnya di mana gitu loh.
Ya kalau untung-untung dapatnya, kalau menggunakan trik ini, untung-untung dapatnya dia nyimpan senjatanya deket gitu. Kalau jauh, ya kayak gue tadi nggak tahu kemana gacanya. Oke, ya ibaratnya pertarungan gacha lah. Oke. Aduh. Ya. Oke, suplai nyawa gue lumayan ada jadinya. Dan gue harus balik lagi ke base dengan jalan kaki. Sembari gue jelasin ya. Gue di sini Fort Mosnya udah sampai level 10 apa mau ke 11 kalau nggak salah ya. Jadi emang susah sih gue nanti bakal update tentang Fort Mos, di mana gue bakal melawan zombie di Fort Mos ya. Oke. Di sini gue udah sampai level berapa nih rewardnya? Rewardnya juga lumayan nih. Udah mau minta 35 poin dia, udah sampai level 21. Oke. Dan untuk teks selanjutnya bakal tersedia lagi, ditunggu aja di minggu ke-1 atau minggu ke-3 ya. Oke. Dan wow, main sangat menegangkan sekali. Gue sampai ketemu tadi sama si Big One bangke emang. Aduh, hampir gue modar, ditabuk sekali, untung cepet keluar gitu loh. Oke. Oke, intinya triknya apa? Berhasil ya, saudara-saudara semuanya, guys. Triknya berhasil dan masih berfungsi. Tapi ingat, saran gua cuma sekali pakai ya, habis itu udah enggak bisa. Dan tips yang kedua, usahakan cepat gerakannya harus cepat gitu. Malingnya harus cepat, kalau enggak ya nanti Big One bisa datang atau enggak kalian bisa mati mengenaskan ya tanpa mendapatkan item satupun. Oke, sampai sini penjelasan gue tentang tips and trick dari raid ini ya. Sampai bertemu di video gue selanjutnya dan bye bye semuanya.